Kek batik indulgence yang mempunyai tiga lapisan, iaitu lapisan kek batik, lapisan cheese dan coklat ganache di permukaan atas. Dessert yang mudah kerana kita tak perlu bakar guna oven. Untuk lapisan kek batik, kali ini Cik Nom share resepi tanpa guna telur. Mula-mula kita sediakan lapisan kek batik. Lapik dulu loyang dengan kertas baking. Cik Nom guna 2 pack biskut Mary. Patah-patahkan biskut macam ni. Kek ni bersih sedikit rangup dan tak lembut sangat. Panaskan kuali, api perlahan. Masukkan butter, biar sampai cair. Masukkan susu pekat. Milo. Susu full cream. Dan serbuk koko. Cik Nom ayak dulu sebab serbuk koko ni berketul-ketul. Tukar pakai hand whisk sebab senang sikit nak adun sebati. Esen vanila. Sebab butter ni unsalted, Cik Nom letak sikit je garam nak bangkitkan rasa lemak. Kacau sampai adunan mendidih dan pekat, kemudian tutup api. Adunan ni memang tak ada telur dan kita akan dapat hasil yang sedikit berbeza. Cik Nom akan tunjukkan nanti. Masukkan biskut, biar biskut menyerap lembapan sekejap. Kemudian susun dalam loyang sedikit demi sedikit supaya senang nak ratakan. Tekan rapat dan simpan dalam peti sejuk. Sementara tu kita sediakan lapisan kedua, iaitu lapisan cheese. Satu bahan tambahan yang kita guna dalam adunan cheese untuk pastikan teksturnya tidak mudah cair, creamy dan masih kekal bentuk bila dipotong dan dihidangkan ialah gelatin. Gelatin ni ada dari sumber yang halal, dari bovine atau haiwan ternakan tenusu, iaitu lembu dan kerbau. Kebiasaannya dijual dalam bentuk serbuk. Bancuh dengan air panas dan kacau sampai larut. Boleh juga masuk dalam microwave sekejap. Cream cheese yang ni dah lembut sebab Cik Nol dah keluarkan dari peti sejuk lama tadi. Gula kastor, nak guna gula icing pun boleh. Esen vanila. Susu pekat dan cecair gelatin. Kacau sekata. Next, whipping cream. Pastikan guna yang sejuk. Kalau tak, nanti cair. Putar sampailah whipped cream jadi kental macam ni. Tujuan supaya kita nak tekstur cream cheese jadi lembut dan creamy. Campurkan whipped cream ke dalam adunan cheese. Keluarkan kek batik dan tuang adunan cream cheese ke atas permukaan. Ratakan, biar sekata, masuk balik dalam peti sejuk supaya lapisan cheese tu beku. Cik Nol letak kat freezer sebab nak cepat. Okey, sekarang lapisan coklat ganache pula. Cik Nong guna dark coklat compound sebab lebih suka coklat yang rich dan tak berapa manis. Boleh je kalau anda nak ganti dengan milk coklat compound. Jangan guna coklat chip pula ya, nanti tak cair bila masak. Kali ni Cik Nong guna kaedah double boiler.
Letak mangkuk tahan haba atas air mendidih, tuang whipped cream, kacau sampai suam dan larut. Masuk sedikit butter supaya kita nak ganache tu berkilat nanti. Nak ganti corn syrup pun boleh. Nak tambah coklat Cadbury pun boleh. Esen vanila. Ni optional. Jangan lama sangat atas haba. Dah cair sekata boleh angkat. Okey, ganache dah ready. Keluarkan kek batik dari peti sejuk dan boleh tuang lapisan coklat ganache. Kalau ada bubble kecil yang timbul tu, boleh sentuh macam ni supaya hilang. Nanti permukaan ganache taklah menggerutu. Simpan kembali dalam peti sejuk semalaman sebelum potong. Ni hasil kek batik indulgence yang dah disejukkan. Bolehlah kita keluarkan dari loyang. Kek batik tanpa telur sedikit melekit teksturnya berbanding kalau kita letak telur. Untuk lapisan loyang, Cik Nam tersilap pula guna kertas baking yang tak kalis air. Jadi, Cik Nam explain balik supaya anda tak buat mistake yang sama. Ada dua jenis loyang, satu yang tak boleh buka bawah macam ni, satu lagi yang removable bottom. Lebih senanglah kalau guna yang removable. Kalau loyang biasa, eloknya lapik dengan plastik sebab tak mudah koyak atau kertas kalis air 2 hingga 3 lapis sebab kita akan angkat kek yang agak berat untuk dikeluarkan nanti. Seeloknya, gunalah plastik besar. Ni Cik Nam tunjuk sebagai contoh je. Ni contoh kertas parchment yang kalis air dan senang nak keluarkan kek. Kertas ni tak melekat, ada dijual di kedai bakery. Sekarang, cara untuk memotong. Tuang air panas dalam bekas yang tinggi. Rendam pisau dalam air panas setiap kali kita potong. Kita akan dapat potongan yang kemas dan bersih cara ni. Kos untuk penghasilan kek ni, Cik Nam dah senaraikan kat description. Biasanya kalau untuk orang berniaga, harga jualan akan digandakan berbanding kos bahan. Okey, harap perkongsian Cik Nam kali ni bermanfaat buat anda semua. Sekian dan selamat mencuba.